nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jalan-jalan ke Depok, jangan lupa mampir ke Palembang. Buat apa jalan-jalan ke Depok kalau cuma mampir ke Palembang? Hah? Gimana sih maksudnya? Oh iya, sekarang aku lagi ada di Depok, tapi aku mau beli makanan jajanan yang khas Palembang. Apakah itu? Iya, itu adalah papeda. Hai. Bukan. Ini kita mau makan pempek Palembang yang ada di daerah Depok. Daerah Depok apa sih? Depok Timur kali ya? Pokoknya di depan Budi Utomo, di sekolahan Budi Utomo sama ya Pemri. Ini enak banget, nama pempeknya pempek Rivaldo 245. Langsung aja yuk, check this out. Nah, ini dia tempatnya guys, pempek Rivaldo 245. Tuh yang lagi pada nunggu. Itu juga aku lagi pada nunggu. Nah, ini dia. Tuh ada daftar menunya. Apa? Kita cuci tangan dulu ya, guys. Masuk, guys. Lihat tuh. Siapa? Udah ada orang. Bang, beli pempek dong. Berapa? Pempek kapal selam 1. Lenjer mana? Gede-gede banget itunya tuh pempeknya. Lenjer. Sama ini apa? Kulit. Boleh. Udah, Bang. Bang, satu, lenjer satu, kulit satu. Iya. Boleh gak dipisah-pisah? Ya, jadi 3 mangkok gitu. Jadi 3 piring kan? Iya, boleh. Makasih banyak ya. Kalau nggak ada abangnya, kita nggak bisa makan pempek. Nih, pakai mie sama timun ya, Bang? Iya. Thank you. Sini. Jadi dia pengen nikah, guys. Mencari. Terus cincinnya nge-stuck di jari tengah. Iya, coba deh dah. Bisa gak? Nggak boleh kayak gitu. Ya, gimana maksudnya? Coba. Jangan kayak gitu. Ih, tadi kan gua udah coba, nggak bisa deh. Sakit. Guys, gak bisa. Alhamdulillah. Kok di mukul banget ya? Guys, kita nunggu pempeknya ya. Nih, kalian lihat aja nih pembuatannya. Sebenarnya ini udah dibuat guys, tinggal digoreng. Itu pempek kapal selam. Dan itu pempek kulit. Dan aja juga pempek lenjer. Dan itu tadi timun dan... apa tuh namanya? Mie kuningnya guys. Kita masukin dulu timun sama mie kuningnya. Dan goreng empek-empeknya. Aku tuh nggak bisa bikin dia pembuatannya guys. Kayaknya rahasia pabrik deh ya guys sih. Kalau soalnya nanti kalau pada tahu, nanti semuanya pada jualan empek-empek. Terus abang-abang pempeknya jualan apa? Ih, itu empek-empeknya lagi dibungkus guys. Potong-potong. Kayaknya ini enak banget nih dari teksturnya aja kayak krenyes-krenyes gitu loh. Bukan. Telurnya juga banyak banget. Lihat. Dan juga tuh abang-abangnya gesit. Wah, ini dia yang pempek yang aku pesan. Baju abangnya iri. Bilang, bos. Hai. Pale, 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 pale. Ada beruang minum jamu. Percuma beruang kalau yang gak dipilih. Guys, ini kita udah sampai. Kita mau nyobain tiga-tiganya. Ini namanya kapal selam. Pempek kapal selam. Tahu gak kenapa sejarahnya pempek kapal selam? Jadi dulu tuh ada orang kan, orang Palembang. Terus habis itu dia mau mengarungi Pulau Jawa. Kata dia nggak ada. Dia naik kapal. Terus tenggelam. Udah. Ini kulit nih guys. Kulit ayam. Nih, ini kulit. Nih guys, makan. Enggak, ini enak banget. Kuahnya pedes. Ini kuahnya enak banget ya. Ini kok gak ngambil? Bagi. Bagi kan boleh. Iya kan yang pesen gua.
iya. Bismillah. Babat. Ini harus di story eh. Gak bisa. Enak banget ya Allah. Iko ini enak banget ya. Lenjer. Ini bumbunya berasa banget, sumpah enak. Iya ya. Ada tetangga berisik bener. Tahu. Siapa tuh? Nih kulitnya. Bang, makasih banyak ya bang. Ini tempe yang paling enak menurut abang aku. Tapi emang bener sih ini enak banget. Karena kan abang aku sekolahnya di sini nih, di Budut, Budut Utomo. Jadi dia makan ini mulu kali ya? Kali makan tiap hari utama. Tuh kan ngobrol klarifikasi. Coba dong mau dong. Cukanya tuh berasa banget. Emang rasa cuka kayak mana? Deg-degan. Karena kan cuka sama orang. Hmm? Apa tuh? Lihat telurnya. Enak. Terbaik banget ini. Dia udah buka kapan ya? Guys, ini murah banget menurut aku ya. Enggak tahu dah menurut kalian. Ini tuh harganya 15.000, tapi telurnya tuh gede. Ininya juga gede. Loh, aku mau minum dulu. Terus ini lenjernya harganya 8.000, kulitnya harganya 8.000, dan ini udah kenyang banget. Makan satu aja kalian pasti udah kenyang banget. Dan bukanya itu di jam 10 sampai jam 8 malam. Kalau Jumat abis Jumatan baru buka. Dan dia ternyata udah dari tahun 1994 sejak aku belum lahir. Dia juga belum nggak tahu nih dibuat apa enggak. Selamat makan guys. Nyam nyam. Jadi nggak bisa ngundang gue sih. Kita punya gue, ini punya lo. Maaf. Lo makannya ke kiri. Kan iya ya. Kan di sini lebih enak makannya begini. Nggak kayak gini kan. Kenapa malah belok ke kiri? Karena kadang punya orang itu lebih enak daripada punya sendiri. Udah guys, itu aja guys. Ini pempek enak banget. Wajib kalian coba kalau lagi datang ke Depok. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.